بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ada satu orang ni dapat iman. Dia pun beribadah. Setelah dia beribadah, dia berzikir, dia solat apa semua, Allah Ta'ala pun angkat dia. Disebabkan ibadat dia yang banyak, yang hebat, zikir dia yang hebat, tuan-tuan, dia pun diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada bumi naik ke langit sebab banyaknya ibadah dia. Subhanallah. Daripada langit satu sampai ke langit kedua. Langit ada 7. Atas langit 7, atas pada langit ke-7 syurga Firdaus, langit ke-7. Kemudian ada Baitul Ma'mur, Kaabah para malaikat. Malaikat duk tawaf sampai malam ni. Selepas langit 7 ada Baitul Ma'mur, malaikat duk tawaf. Selepas itu ada Arash. Makhluk ini naik daripada satu langit ke satu langit ke satu langit sampai langit ke-7, sampailah beribadah dengan para malaikat. Awalnya beribadah dengan malaikat, akhirnya disebabkan banyak ibadahnya, disebabkan banyak ilmunya, sehingga dia menjadi ketua kepada semua malaikat. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bekas ketua malaikat ini akhirnya syirik, murtad, diusir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi terlaknat selama-lamanya. Beliau adalah iblis laknatullah. Tuan-tuan nampak iblis? Tuan-tuan ingat dia jenis wali-wali kot dunia ni kah? Kita wali kot dunia ni pun dah hebat dah. Wali ni jenis hak puasa banyak, hak tak kutuk orang, tak ambil duit orang, tak makan haram, tak. Wali ni jenis tak sakitkan hati orang, tak naya orang. Auliyaullah, orang yang Allah sayang atas muka bumi ni. Wali-wali Allah ni kalau dia sebut kita saja dok pergi buat naya kat dia, dia sebut kat kita, jadi. No? Nak buat naya bukan saya suruh buat naya. Maksudnya kalau nak jahat pun jangan sampai jahat dengan waliullah. Hati-hati. Kan, kalau nak jahat lah, kalau nak buat jahat, hati-hati nak nanya orang, takut-takut dia wali. Tuan-tuan, iblis ni bukan wali ikut-ikut bumi ni. Dia bukan keturunan malaikat, dia bukan bangsa malaikat, dia bangsa jin. Tapi keluarga yang berbeza. Api, jenis api lah kata, jenis api. Dan dia bukan tempat tinggal dia di langit, dia dulu di bumi. Seperti mana semua jin dan syaitan di bumi. Di langit ni siapa? Hanya malaikat. Malaikat sejak diciptakan sampai malam ini, tempat tinggal mereka ialah langit 1 sampai langit 7. Itu malaikat. Sejak diciptakan, malaikat cahaya, syaitan, jin, iblis, api, lain. Tapi sebabkan banyak ibadah dia, banyak zikir dia, baik dia, suka tolong orang, Allah angkat iblis. Ha, subhanallah. Daripada satu langit ke satu langit ke satu langit ke satu langit sampai beribadat dengan para malaikat. Kemudian ibadat dia bertambah. Tuan-tuan ingat 3000 tahun, 2000 tahun dia sembahyang. Kita jadi pengurusi surau 6 tahun pun berasa alim dah. Ish, berasa baiknya, ya Allah. Ni contoh lah, tak ada kena-mena. Saya sebut tu contoh ni, saya bukan tawarkan 6 ke 3 tahun kata.
AJK dakwah dan kebajikan. Berapa tahun dah? 9 tahun dah ustaz. Takkan tak boleh masuk syurga lagi. Duk buat program di surau ni. Subhanallah. Tuan-tuan, iblis bukan jadi AJK kebajikan. Ribu tahun solat dan sujud kepada Allah. Ini nak bagi, nak bagi kita insaf ni. Saya dan kita semua ni baru berasa tak ada apa hak semayang kita ni. Yang ni lah. Hati-hati, hati-hati, ada ruang untuk digelincirkan oleh iblis dan syaitan. Tadi saya bercakap nikmat iman yang Allah bagi besar, besar nikmat iman. Lah ni tuan-tuan, cerita iblis ni saya nak cakap nak kena jaga nikmat ni. Nak kena jaga nikmat ni. No? Dah sampai naik ke tahap beribadat dengan para malaikat, kemudian iblis beribadat dengan kepimpinan malaikat. Makhluk yang paling banyak dalam alam ni malaikat. Tuan-tuan, bukan bumi ni, alam hak luas, maha luas ni 90% adalah malaikat. Tuan-tuan campur jin, manusia, binatang, bintang. Bilangan bintang lebih banyak daripada bilangan butiran pasir di tujuh lautan. Malaikat 90%. Ni hak banyak tadi, makhluk-makhluk hak ramai tadi. Banyak ni, malaikat 90%. Iblis daripada langit satu sampai ke langit tujuh, sampai duduk depan sekali. Sebaris dengan Israfil, Jibril, Israel, malaikat Munkar, Nakir, Raqib. Ni hak besar-besar ni. Hak 10, hak 9, 10 tadi. Ibadat. Akhirnya ujian kepada iblis datang bila dia dah tinggi dah tuan-tuan, dia dah terlampau tinggi dah. Dah terlampau tinggi. Di dunia ni semua jawatan pernah pegang dah. Di dunia ni semua jenis ibadat pernah buat dah. Semua benda-benda malakut dilihat oleh iblis. Dia pun naik sampai ke atas. Tiba-tiba Allah Ta'ala cipta orang seorang panjang 60 hasta. Iblis dan para malaikat mai tengok. Ya Allah, ni apa dia ni? Nyawa tak ada lagi. Baru terlentang. Waktu tu baru terlentang. Cerita Nabi Adam. Bulan 4 ni kot masuk TV3. Lepas pergi rakam dah tu di sekolah saya. Tadi tuan-tuan kata pasan pula masuk TV. Kan? Saya Ustaz Wadi. Dulu lah masuk TV. Lepas accident tak masuk lama lah. Accident berbesi lah apalah. Baru ni lepas pergi sekolah rakam. Cerita pasal Nabi Adam. Bila Allah Ta'ala cipta Nabi Adam, 60 hasta, malaikat dengan iblis pakai mai tengok. Tanya, ya Allah, ni apa dia? Adam. Allah Ta'ala jawab, innahu Adam. Iblis masuk dalam badan Adam. Dia masuk. Dia kata rongga banyak, makhluk lemah. Allah Ta'ala pun buh nyawa. Nyawa start daripada sini, bubuh. Kalau keluar, start pada kaki. Sorry. Lupa lah lama saat ni. Nyawa Nabi Adam tu, dia masuk start daripada, daripada mana? Atas kan? Nabi Adam masuk start daripada atas. Itu kat mata, dia buka mata. Okey, betul. Nyawa, tuan-tuan, nyawa kalau masuk start daripada sini, masuk. Bila sampai kat mata Nabi Adam, dia buka mata, dia tengok. Kat sini, sampai kat hidung, dia bersin. Ni hadis, bukan cerita Ustaz Wadi. Hadis. Nyawa sampai, roh sampai kat hidung, roh nyawa, Nabi Adam bersin. Allah Ta'ala sebut, yarhamuka rabbuk. Semoga Tuhanmu merahmati kamu. Subhanallah. Lepas tu nyawa tu turun sampai kat perut. Nabi Adam nak bangun apa semua, habis. Bila sampai ke kaki, sampai ke kaki, Nabi Adam pun diri. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam.
Bila Nabi Adam berdiri, tuan-tuan tengok, mulianya manusia, mulianya manusia, seluruh malaikat diarahkan oleh Allah. Daripada sebesar-besar malaikat sampailah malaikat yang paling bawah sekali, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, keseluruhan malaikat, kesemua para malaikat, tidak ada seorang pun kecuali sujud kepada Nabi Adam, ayah kita semua. Ini adik-beradik ni, sebab tu selipar saya, selipar tuan-tuan. Ayah, ayah ni, ayah satu dah. Satu. Nanti masuk dalam syurga, saya panggil kat Nabi Adam ayah, tuan-tuan pun panggil ayah juga. Ayah kita tu satu. Semua malaikat, tuan-tuan, tidak ada, punya banyak bilangan malaikat, punya ramai bilangan malaikat, tak ada seorang pun yang tak sujud. Iblis seorang je berdiri. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk? Allah Ta'ala tanya, wahai iblis, aku yang arah untuk sujud. Ini saya sebut ayat yang Allah cerita dalam Quran. Kenapa kamu tak sujud? Aku yang arahkan. Maka jawab iblis, aku lebih mulia. Ana khairun minhu, aku yang lagi mulia daripada dia. Bahaya, cuba tengok. Punca iblis jatuh daripada setinggi-tinggi tempat, hilang iman dia yang mahal tadi. Habis. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil.